Dr. Heru. Pak dokter itu down to earth, humble, sederhana. Ya di situ aja, di ruang make up aja dia sederhana biasa. Aja iya. Tak tanya, lapar enggak? Tapi pemikirannya jauh. Kemana, mau kemana ini? Mau kemana? Oh, mau Mentaweng ngasih sumbangan luar biasa ya. Wah, ini namanya peduli dengan teman saudara kita. Kembali ke laptop untuk Dr. Heru. Iya. Nah, dokter kan tahu nih banget nih tentang air mineral dan sumber air terbaik. Nah, apa benar kalau kita juga butuh air yang mengandung mineral untuk mencukupi kebutuhan mineral tubuh? Monggo. Ya, jadi begini Mas Dukul. Jadi untuk bisa begini tadi, tenaga, ya, itu. Ya. Fungsi organ kita itu memerlukan mineral, alami. Ya. Nah, itu bisa didapat dari makanan dan minuman. Nah, masalahnya yang dari makanan itu biasanya berkurang atau hilang sama sekali karena proses memasaknya. Ya, ya. Nah, satu-satunya adalah berasal dari air minum yang berminar secara alami untuk bisa begini tenaga. Tadi sampai ke Mentawai tadi. Udah Pak, udah. Sampun. Yuk berangkat lagi yuk. Minum dulu dong, minum air mineralnya dulu dong. Minum dulu. Ya, minum dulu. Gua minum, gua lu minum. Tos dulu dong, tos dulu dong. Wow. Happy day. Kembali ke lab untuk Dr. Heru lagi. Sumber-sumber air minum itu kan bermacam-macam. Sumber mana yang terbaik dan mengandung mineral baik untuk tubuh kita ini, monggo. Jadi lokasi dan tempat terdapatnya itu sangat mempengaruhi kualitas air tadi. Jadi kualitas air itu sangat dipengaruhi oleh batuannya, lingkungannya, kemudian di mana asalnya. Nah, batuan yang air yang terbaik yang mengandung mineral tadi itu berasal dari pegunungan vulkanik pada ketinggian, karena di sana batuannya itu mampu menyaring secara alami dan mampu memberikan mineral alami juga pada air yang melewatinya, sehingga air di sana benar-benar virgin dan bermineral. Berarti virginnya masih original, belum pernah tersentuh dan belum pernah tersenggol tempatnya, lokasinya, kedalamannya. Kembali ke laptop untuk Pak Dr. Heru. Berarti semua yang namanya air pegunungan itu mengandung mineral yang baik untuk tubuh kita ya Pak Heru ya. Monggo Pak Heru. Tidak selalu karena untuk menentukan sumber terpilih tadi itu diperlukan satu penelitian yang panjang dari geologinya. Ontorejo, diperlukan Ontorejo. Ontorejo. Nah, bukan Gatot Kaca. Ontorejo itu adiknya, kakaknya Ontoseno, adiknya Gatot Kaca. Anaknya Ontobogo. Iya. Bapaknya Werkudara. Kakeknya Ontowiryo. Towir ya bapakku. Mana gua tahu. Salam buat Pak Wirya ya. Ya. Setelah ditemukan tadi dengan penelitian yang sangat panjang tadi, maka kemudian kita perlu menjaga. Jadi diperlukan penelitian yang menerus untuk menjaga kestabilan kualitas dan kuantitasnya tadi agar dari asalnya sampai kita minum itu stabil, bertahan, terjaga. Jadi terjaga. Lah, ada suara. Mas, ada tamu, Mas. Ada tamu, tolong tuh. Bentar ya. Loh, ya Allah. Ada tamu. Mus, ini paling enggak orangnya gede-gede tinggi nih mesti ini. Cara mukulnya aja dok.